tolong ya. Tolong diarahin aja. Selamat malam Makassar. Iya. Saya pertama-tama harus mengucapkan banyak terima kasih buat saudara semua dari Makassar. Kalian sangat luar biasa. Terima kasih sudah menerima kami dari Kupang. Jauh-jauh dari Kupang datang ke Makassar. Terima kasih Makassar International Writers Festival 2013. Ada kesan saya bahwa, ya, selain terima kasih bahwa dari Makassar sebuah jalan kebudayaan sudah dibuka, dimulai, dan kita sudah sama-sama berjalan. Saya rasa ini akan menjadi penting untuk perkembangan kesusastraan di Indonesia Timur. Mungkin dari Makassar semangat ini akan menyebar ke Kupang, ke Ambon, ke Papua, ke Manado, Gorontalo, dan semua wilayah di Indonesia Timur. Saya yakin ini akan menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk memajukan sastra dan kebudayaan kita. Saya akan membacakan dua puisi yang tadi saya tulis di hotel dan pakai pensil, jadi semoga saja masih bisa dibaca. Puisi yang pertama berjudul Cerita Kanak. Jadi saya lahir dan besar di sebuah pedalaman di Timor Tengah Selatan, itu di Pulau Timor. Kalau bersaudara sekalian mungkin melihat di peta, itu di tengah-tengah antara Kupang dan Atambua dan Timor Leste. Jadi kami berada di pedalaman yang di tengah. Ini mungkin akan mewakili